Yo sob, ketemu lagi dengan Indoviral. Pada kesempatan kali ini, Indoviral akan membahas tentang bagaimana cara melakukan mining gratis cryptocurrency selain aplikasi CryptoTab yang telah kita bahas di video sebelumnya ya. Dan aplikasi ini udah lama sih, gue juga udah beberapa kali withdraw gitu dan terbukti membayar tanpa melakukan deposit sedikit pun. Sebelum kita mulai, klik dulu tombol like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share. Langsung saja kita ke videonya. Ya sob, websitenya vouchetcrypto.com. Saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja vouchetcrypto.com ini, dari mulai menyelesaikan misinya sampai nanti ke penarikannya bagaimana. Oke, langsung saja, di sini ada daily visit, kita bisa ambil satu hari satu kali. Terus ada 25 menit sekali itu bisa diklaim, dan cara klaimnya tinggal diklik aja yang klaim itu. Terus kita scroll ke bawah dan kita tunggu, biasanya ada iklan di sini, kita back kembali aja. Nah, sudah masuk ke sini lagi, kita scroll lagi ke bawah dan di sini ada meminta verifikasi akun manusia, kita klik. Nah, kita suruh memilih motor ya. Oke, sudah semua, kita tinggal memeriksa dan berhasil. Langsung scroll lagi ke bawah dan get reward. Kita tunggu dan kita mendapatkan poin dan koin. Dan selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan kembali ke menu dashboard. Kita masuk ke PTC ADS. Di sini juga ada misi. Kita scroll lagi ke bawah. Pada hari ini saya sudah menyelesaikan 18 misi dari 19 sisa 1. Kita tinggal klik aja yang gambar mata dan kita tunggu. Udah keluar tampilannya, kita scroll lagi ke bawah. Di sini kita sudah melakukan verifikasi ya. Langsung scroll aja ke bawah. Nah, kita langsung bisa cek reward. Nah, di sini dikasih waktu 40 detik dan kita tunggu aja sampai waktunya habis. Setelah menunggu 40 detik, kita langsung klik aja continue. Dan masuk ke link yang malah dipasang iklan dan kita kembali ke dan langsung mendapatkan poin dan koinnya. Dan untuk selanjutnya kita akan melakukan withdraw. Setelah kalian mengumpulkan 1000 poin, kalian akan langsung bisa melakukan withdraw. Kita langsung masuk aja ke menu withdrawnya. Minimal satu hari itu bisa withdraw 7350 koin atau nggak boleh lebih dari segitu. Kita langsung scroll aja ke bawah lagi. Di sini tersedia berbagai koin ya, asalkan koinnya masih terisi kalian bisa withdraw di situ. Tapi di setiap koin juga bermacam-macam, minimal withdrawnya ada yang 1000 koin, bahkan juga ada yang 8000 koin baru bisa di withdraw. Kita akan mencoba withdraw di koin Litecoin ya, atau juga sering disebut dengan LTC. Klik withdrawnya dan akan muncul tampilan seperti ini. Dan setiap withdraw kita akan dikenakan biaya sebesar 50 koin saja. Yang withdraw 1090,79 koin atau setara dengan 0,002565 LTC. Dan jangan lupa masukkan alamat address koin kalian dan klik withdraw dan telah sukses. Kita langsung cancel aja. Kita ke dashboard lagi dan di sini koin kita sudah kembali menjadi 0. Kita tinggal tunggu proses pengiriman ke wallet.
kita coba cek di sini histori penarikan yang telah saya lakukan selama saya menggunakan voucher.com ini. Dan di sini alhamdulillah semuanya telah terproses dan telah masuk ke alamat wallet saya. Langsung saja kita cek apakah withdraw LTC yang telah kita lakukan tadi sudah masuk. Dan di sini LTC-nya sudah terisi ya guys. Di sini ada historinya telah masuk deposit LTC. Dan ya sudah masuk. Ya mungkin itu saja yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, comment, subscribe, and share agar video ini bisa ditonton oleh seluruh dunia. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.